السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin, adahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim, wa nafwa wa intifa' wa al-mudhakarata wa al-tadhkir, wa al-ifadata wa al-istifada wa al-hathala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fi darain amin fi kitabihi al-wasaya al-nafi'ah ila gawlihi wa usika an la tadkhula fi shay'in ayya shay'in kana hatta ta'lama ma hukmullahi fihi. Thumma idha stabana laka anna alladhi yuhibbuhu Allah minka fi'luh aw tarku fatajri al-fi'l aw tarak bi niyatin salihah. Wa usika, dan aku wasiatkan kepadamu, an la tadkhula fi syai'in, tidaklah kamu masuk di dalam sesuatu, ayya syai'in kana, apapun sesuatu itu. Jangan masuk alias jangan melakukan, jangan meninggalkan apapun itu. Hatta ta'lama ma hukmullah fi, sehingga kamu mengetahui apa hukumnya Allah fihi, di dalam sesuatu itu. Jadi jangan melakukan sesuatu kecuali kamu sudah mengetahui hukumnya Allah tentang sesuatu itu. Begitu juga meninggalkannya. Memang dalam menjalankan sesuatu atau meninggalkan sesuatu itu harus kita ketahui kenapa kita melakukan, kenapa kita meninggalkan. Kalau kita melakukannya dulu sebelum mengetahui hukum tentang sesuatu tersebut, kalau halal, kalau baik, enak. Tapi kalau haram, kalau dosa, dimurkai. Walaupun saat itu mungkin tidak berdosa, tapi akhirnya masuk sesuatu di dalam diri kita atau terjadi di dalam perbuatan kita yang itu tidak disenangi oleh Allah. Dianggap tidak sengaja lah, karena dia tidak mengetahui. Tapi kalau itu untuk mereka orang-orang yang soleh atau untuk orang-orang yang beriman, pasti menyesal walaupun tidak berdosa. Satu contoh, minum khamer tapi kita nggak tahu kalau itu khamer, contoh ya, kan nggak dosa, nggak dosa. Kita anggap air es warnanya putih, nggak taunya arak misalnya, minum dia karena haus, nggak mikir langsung kok mari nih gering, duh apa sih ombe. Lalu dia nggak berdosa, nggak berdosa dia, om, dia nggak tahu dosa tidak. Tapi kalau dia adalah orang yang beriman, pasti nyesel karena sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dilarang masuk ke dalam tubuhnya, menyesal. Walaupun tidak haram, tapi membuat dia menyesal. Karena kalau sesuatu itu yang nggak baik sudah masuk, memiliki sesuatu yang negatif dalam dirinya, bukan positif, tapi sesuatu yang negatif yang akan muncul, timbul dari dirinya. Seperti yang kita sampaikan di Al-Ibadat tentang syubhat, nggak tahu dia.
lupa nggak bertanya, kebiasaannya bertanya, makan, jadi sperma. Akhirnya terjadilah hubungan suami istri, akhirnya membuat istrinya hamil karena hubungan tersebut. Anaknya menjadi, kenapa? Masuk sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram, walaupun tidak berdosa. Begitu juga meninggalkan. Jangan kamu meninggalkan sesuatu kecuali kamu tahu hukumnya, sehingga kamu meninggalkannya itu benar, tidak salah. Jangan kita meninggalkan sesuatu kita nggak tahu. Khawatirnya yang kita tinggalkan adalah sesuatu yang sangat bagus, tapi kita tinggalkan yang kurang bagus, justru malah kita lakukan. Nah, supaya jelas, jangan melakukan apapun itu, baik mengerjakan atau meninggalkannya, kecuali kita sudah benar-benar mengetahui hukum daripada perbuatan itu. Sehingga kita meninggalkannya itu tahu hukumnya, mengerjakannya dengan mengetahui hukumnya, bagusnya atau tidaknya dalam mengerjakan, atau bagusnya atau tidaknya dalam meninggalkan. Tsumma idza tabana laka anna alladhi yuhibbuhu Allah minka fi'la aw tarka fatajri al-fi'l aw tark bi niyatin shalihah. Kemudian kalau sudah jelas, kita sudah mengetahui apa yang hendak kita lakukan, baik kita lakukan atau baik kita tinggalkan, kita sudah tahu. Kita tahu, oh ini Allah senang kita melakukannya, Allah senang kita mengerjakannya, atau oh ini Allah senang kita meninggalkannya, Allah nggak senang kita melakukannya. Nah, berarti kita meninggalkannya itu karena kesenangan Allah, ya, sehingga kita melakukannya. Kalau itu kita tinggalkan, kita tahu kalau ini dimurkai oleh Allah, nggak senang Allah kita lakukan ini, sehingga Allah senang kalau kita meninggalkannya. Loh, berarti kita mengerjakan sesuatu yang memang dicintai Allah, meninggalkan sesuatu yang memang dicintai Allah. Yang dicintai kalau dikerjakan, dicintai kalau ditinggalkan, sehingga kita melakukannya, sehingga kita meninggalkannya. Sehingga dalam melakukan itu niat-niat dengan niat-niat yang baik, dengan tujuan yang baik, begitu juga meninggalkannya. Mereka tidak melakukan apapun kecuali mereka mengetahui apa yang akan dilakukan itu mendapatkan ridhonya Allah. Mereka tidak meninggalkan apapun kecuali dia mengetahui bahwa dengan meninggalkannya Allah lebih mencintai daripada melakukannya. Jadi terkadang memang sesuatu itu ditinggalkannya lebih diridhoi oleh Allah daripada dilakukan, walaupun itu adalah yang mubah. Walaupun itu yang mubah, sehingga apa? Meninggalkannya lebih baik, lebih bagus. Jadi intinya, lakukan yang jelas, tinggalkan yang enggak jelas. Jelas itu baik, itu yang wajib atau yang sunnah atau yang mubah. Tapi di dalam melakukan yang baik, wajib, sunnah atau mubah tadi itu mengundang cintanya Allah, mengundang ridhonya Allah. Tinggalkan sesuatu yang mengundang murkanya Allah, baik itu haram atau selainnya. Jadi dalam jadi apa ya, dalam melakukan itu benar-benar jelas, jelas. Ini yang diwasiatkan oleh beliau, sehingga melakukannya dengan niat yang baik, meninggalkannya pun dengan niat yang baik. Bukan hanya melakukan butuh niat, tapi meninggalkannya pun butuh niat. Kalau niatnya baik, bagus. Uban, uban itu kan dicabut makruh. Dia nggak mencabut ubannya, kenapa? Kalau dia niatnya baik, ya supaya ini mengingatkan saya mati, bahwa kematian sudah semakin dekat dengan tambah banyaknya warna putih dari rambut saya.
Lo niatnya baik, meninggalkan mencabut niatnya baik. Ada yang mengerjakan mencabutnya. Niatnya apa? Kalau niatnya tidak baik, cuma juga. Niatnya apa? Ya cuma nak ketok lah aku tuwek. Cuma ketok nom. Padahal sudah tua misalnya. Nah, ini kan niatnya enggak baik. Jadi mengerjakannya niatnya enggak baik, meninggalkannya niatnya baik. Lah kalau tahu enak sudah. Sehingga semuanya kita yang lakukan terdiri atau berdiri di atas niat-niat yang baik dan juga di dalam sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan mengundang cintanya Allah, ridhonya Allah, rahmatnya Allah, dan apapun yang kita tinggalkan itu dicintai dan ridhoi oleh Allah, ya. Dan yang kita lakukan itu berdiri atas niat yang baik, apa yang kita tinggalkan berdiri dengan niat yang baik sesuai apa yang telah diajarkan oleh para salafus saleh. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.